Kita lanjutkan pada Riyadhus Shalihin, adab tentang minum. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fisyarabi thalathan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fisyarabi thalathan. Rasulullah itu bernapas tiga kali di luar gelas ketika minum. Jadi di jeda, jangan minum tuh kayak unta ngeglek-glek baik gitu kan, apalagi pakai botol. Woi, botol ditotor, tep. Dari mulai nempel sampai habis itu isi botol, glek-glek gitu ya. Jangan seperti itu. Kebiasaan nonton iklan sih ya, korban iklan. Jangan jadi korban iklan. Kita ini orang muslim punya adab. Jadi minum itu sambil dihirup bagusnya, supaya tercampur dengan oksigen. Ya, dihirup sambil hirup, diserudup. Serudup walaupun tidak panas. Jeda. Nah, kemudian serudup lagi. Caranya seperti itu, mencampurkan oksigen dengan air. Itu nanti masuk ke aliran darahnya tuh bagus. Enggak perlu beli lagi air O2, itu caranya begitu saja sudah. Jangan menenggak terus menerus, tapi caranya dijeda minum itu beberapa kali. Rasul tiga kali, masih kurang ya tambahi lagi. Muttafaq alaih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasul bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri. Janganlah kamu minum sekaligus seperti unta. Glek-glek gitu lah unta itu ya. Walakin isyrabu mathna wa thulatha. Akan tetapi minumlah dua atau tiga kali tegukan. Wasammu idza antum syaribtum, dan bacalah bismillah ketika hendak minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan hendaknya ucapkan alhamdulillah setelah minum. Rawahu Tirmidzi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, beliau melarang, ayyutanaffasa fil ina'i, bernapas atau membuang napas di dalam tempat minum. Jadi jangan sampai kita begini totor terusnya minum gulok-gulok gitu kan. Jadi bernapasnya sambil gitu, sambil terus memasukkan air ke dalam mulut, itu dilarang. Sebisa mungkin jangan sampai karbon dioksida ini nyampur ke air minum kita. Ini luar biasa Rasulullah ajarannya. Jadi lebih baik seruduk, diam, seruduk, jeda, seruduk, jeda. Itu lebih baik begitu. Muttafaq alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin, beliau diberi air susu, qad syiba bima'in, yang telah dicampur dengan air. Jadi susu unta kah atau susu sapi atau susu kambing yang sudah dicampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabiyun, sedangkan di sebelah kanannya ada orang A'rabi, orang Arab Badui, orang kampung gitu ya. Wa an yasarihi Abu Bakr radhiyallahu anhu, sedangkan di samping kirinya Rasulullah ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fasyariba, maka Rasulullah meminum susu tersebut. Thumma a'ta al-A'rabiyya, kemudian Rasulullah memberikan air minum tersebut untuk dibagi dengan orang A'rabi terlebih dahulu karena berada di sebelah kanannya. Ketika sudah dari A'rabi, baru juga diberikan minum ke sebelah kirinya, yakni sahabat Abu Bakar. Waqala, dan Rasulullah berkata, al-aimana fal-aimana, mulailah dengan sebelah kanan, mulailah dengan sebelah kanan. Muttafaq alaih. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin, sesungguhnya Rasulullah SAW diberikan air minum atau minuman. Fasyariba minhu, maka Rasulullah meminum hidangan minuman tersebut. Wa an yaminihi gunamun, sedangkan di sebelah kanannya itu terdapat seorang anak kecil.
yakni yang dimaksud sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an yasarihi, dan di samping kirinya asyyakhun, ada beberapa orang tua, orang-orang yang sudah dewasa. Faqala lil ghulami, maka Rasulullah berkata, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu, ata'dzanu li an wa'tiha ulai, hei jang, cung, begitu, tong, entong, ujang, apakah kamu mengizinkanku untuk memberikan minuman ini, dibagikan kepada mereka terlebih dahulu, kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kiriku. Bahkan Rasulullah minta izin dulu kepada orang yang ada di sebelah kanan, karena yang lebih berhak adalah orang yang sebelah kanannya. Maka faqala al-ghulamu, sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu menjawab, la wallahi, tidak, demi Allah, jangan ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan, demi Allah aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada siapapun ya Rasulullah, aku akan terus berupaya mengambil bagianku dari engkau ya Rasulullah. Artinya apa? Saking benar-benar ngalap berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka kemudian Rasulullah meletakkan minuman itu di tangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Muttafaq alaihi.